الحمد لله الحمد لله الذي أنزل الماء من المعصرات وخلق الأراضين والسماوات وأنبت الحب والنبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الأرض بغير عماد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وأفضل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين إلى يوم المعاد أما بعد Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul azim Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu mendapat cucuran rahmat dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat-nikmat yang amat sangat banyak. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita di siang hari ini kita sesuai dengan firman Allah wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kita termasuk daripada umatnya yang pantas untuk mendapat syafaatul uzma di hari kemudian kelak sehingga kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Profesor Dr. Hamka pernah bercerita dalam sebuah bukunya yaitu dalam buku Tasawuf Modern. Ada seorang komandan perang memerintahkan pasukannya untuk berjalan di tengah malam dengan satu perintah. Seberangi ini sungai di depan kalian, kemudian apabila kalian injak, diambil apa yang kamu injak. Kemudian rombongan pertama jalan untuk menyeberangi sungai tersebut di tengah malam. Di tengah-tengah kali, di tengah-tengah sungai dia menginjak sesuatu
yang keras kemudian dia biarkan. Kenapa? Ah, paling juga batu yang kita injak. Yang kedua begitu, ketika menginjak rombongan kedua, ketika menginjak dia ambil sekenanya saja. Toh juga tidak ada manfaatnya dalam pikiran dia. Dia ambil satu batu saja yang dia injak. Rombongan yang ketiga, ketika dia menginjak batu, dia berkata, sesuai dengan perintah komandan, saya akan ambil batu ini, saya masukkan ke dalam kantong yang kita punya, kemudian kita bawa. Entah apa yang terjadi di kemudian hari, terserah saja pikirannya. Yang penting kita sudah melaksanakan tugas. Ketika di pagi hari, rombongan pertama melihat, ketika sudah terang benderang, dia lihat ternyata di dalam yang rombongan pertama tidak ngambil apa-apa. Sementara yang nomor dua ngambil cuma satu batu, ternyata batu itu permata. Yang rombongan ketiga ngambil begitu banyak, tapi juga masih kurang puas sebetulnya. Pas melihat permata itu, Masya Allah, dia merasa sudah mengambil batu itu, permata itu yang begitu banyak. Namun dia bilang, karena kemampuan saya cuma seginilah yang sahabat saya kita ambil. Begitulah kira-kira kisah menceritakan tentang Ramadan yang baru saja berlalu, hadirin sekalian. Ada orang yang beranggapan bahwa Ramadan biasa, kemudian dia puasa sekedarnya saja, dia tidak jaga kiri kanan indranya, dia berjalan begitu saja, toh tahun depan juga balik lagi bulan Ramadan. Nyesel. Kalau orang yang semacam ini tidak menyesal, berarti dia tidak mempunyai iman. Yang kedua, hanya sekedar terawih semampunya. Dia baca Quran sekenanya. Dia salat juga berjamaah kalau ada waktu. Kalau tidak ada waktu, dia tidak paksakan dirinya. Orang yang semacam ini menyesal, Ramadan sudah kembali lewat. Belum tentu tahun depan kita bisa kembali Ramadan lagi. Yang ketiga, mungkin semuanya kita di sini, kita terawih sebisa mungkin. Kita baca Quran bisa jadi khatamnya yang begitu banyak. Kita usahakan semaksimal mungkin kita beribadah, kita iktikaf. Namun kemampuan kita terbatas. Kita perlu tidur, perlu nafkah, dan orang yang semacam ini pun menyesal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembali lagi bulan Ramadan. Begitu harapannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada jalan alternatif lain setelah kalau kita menyesal. Ini bulan Syawal, yang pertama kita kemarin puasa di bulan Ramadan, kita istiqomahkan diri kita, bulan Syawal kita puasa lagi 6 hari. Man shoma Ramadan wa atau sitan min Syawal kana kasyamid dahr. Orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian bulan Syawal, dia ikuti puasanya dengan 6 hari di bulan Syawal, dia sama dengan puasa setahun. Puasa yang kemarin suruh puasa, sekarang Yaumul Bid, kemarin baru saja 2-3 hari yang lalu Yaumul Bid, 3 hari 13, 14 dan 15 bulan Syawal kita puasa. Besok bulan Zulqa'dah juga begitu, Zulhijjah juga begitu, dan seterusnya. Kita puasa, kita istiqomahkan, kita rajut kembali ke sifat keistiqomahan kita. Yang lalu mungkin sudah berlalu, tapi sekarang kita mulai. Puasa ada yang Senin Kemis. Ntar ketika Zulhijjah tanggal 8 dan 9 kita puasa. Ada yang bilang cuma tanggal 9 saja, ada yang 8 dan 9, silakan saja. Kita istiqomahkan puasa kita. Insya Allah kalau kita puasa terus, sehat jasmani dan rohani. Kalaupun kata Rasulullah, kenapa kok puasa malam hari Kamis, kalau malam Jumat adalah amal ibadah saya diangkat. Saya ingin amal ibadah saya diangkat, saya dalam posisi berpuasa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang kedua, baca Quran.
Bulan Ramadan bisa jadi ada yang khatam satu kali, dua kali, tiga kali, bahkan ada yang 12 kali di bulan Ramadan. Tiap habis sholat dia baca 3 juz, ada yang 10, ada yang 4 juz dan sebagainya. Masya Allah, 12 kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Apa yang kita baca ini? Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Orang yang baca Quran di bulan Ramadan kemarin, sekarang pun dia teruskan baca Quran sampai bulan Ramadan yang akan datang, dia teruskan sesuai dengan kemampuannya. Itu termasuk daripada ahli Quran yang insya Allah akan datang hari kiamat. Al-Quran itu akan menemani dia, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadirin sekalian, bahkan di dalam satu tafsir riwayat lain mengatakan bahwa Quran ini akan menuntun kita ketika kita jembat Shiratal Mustaqim, kalau kita sering baca Quran. Dapat dibayangin bagaimana seperti titian dibelah 7, begitu tipisnya itu jembatan, begitu jauhnya. Bahkan di dalam sebuah riwayat, burung merpati pengirim pos terbang dari pinggir kiri ke pinggir kanan ke pinggir selanjutnya 720 ribu tahun baru sampai, begitu jauhnya. Kalau kita sering baca Quran, kita dituntun oleh Al-Quran jembat. Masya Allah, Quran. Yang kedua, yang ketiga, infak, mengingat waktu. Infak kemarin kita rajin karena memang kenapa? Balasannya juga gede. Tapi ingat, orang-orang yang sudah meninggal selalu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Selalu orang-orang yang meninggal itu bilang, "Ya Allah, tunda kematian saya. Tunda kematian saya, fa asaddaq, saya akan bersedekah." Wa aku minas salihin, dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Artinya sedekah itu pahalanya gede. Walaupun sedikit, kita sisihkan harta kita untuk sedekah. Jangan sampai ini kita yang kemarin mungkin kita anggap biasa, tahun tenyelkan, tahun ini kita biasakan. Hadirin sekalian, saya katakan sesuai dengan tema saya, merajut sikap istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kalau sekarang kita mulai lagi sedikit-sedikit kita istiqomah sesuai dengan kemampuan kita. Karena hadirin sekalian, terutama umur-umur yang sudah di atas 60, sudah pensiun, apa sih harapan yang paling utama dari kehidupan kita seperti saya nih? Atau harapan pertama cuma wa akum minas, apa namanya, wala takunanna minal muslimin. Kita pengen ketika kita mati menghadap Allah, kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita tidak mati kecuali dalam membawa agama Islam. Bagaimana kita akan masuk ke dalam husnul khatimah kalau kita tidak istiqomah dalam beribadah? Gak ada yang lain. Saya pikir mobil, saya sudah bosan waktu masih muda kita punya mobil. Makan yang enak, sudah kita banyak makan yang enak, makanan Eropa, makan apa. Cuman satu permintaan orang-orang tua seperti kita nih, yang tua-tua, kita pengen mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mati dalam keadaan Islam. Bagaimana itu? Tidak akan kita bisa capai kalau kita tidak istiqomah dalam beribadah. Yang keempat, kita yang dulu biasanya kalau bulan Ramadan kita sholat jamaah. Ya namanya habis bulan Ramadan biasa aktivitas kita itu banyak. Tapi sempatkan diri dimanapun kita berada, walaupun hanya dengan dua orang, sekalipun di pasar kita sholat, nyempatkan diri cari kalau ada imam, pakai imam. Kita sholat berjamaah walaupun hanya dua orang. Karena sholat jamaah itu 27 derajat daripada sholat fardhi. Apa namanya, as-sholatul jamaati afdalu min sholatil fazzi bi 27 darajat. Ya Allah, masya Allah, hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mengingat waktu. Mari
yang kemarin, tahun-tahun lalu mungkin kita sudah habis ini, sudah tidak mau lagi apa namanya yang sudah kemarin sedekah salat jamaah biasa, untuk tahun ini mulai ke depan. Ya terutama yang muda-muda juga begitu, hadir sekalian. Tahun depan kita rajut kembali sikat istiqomah kita waktu ketika bulan Ramadan. Banyak juga di bulan Ramadan yang kemarin kita kerjakan, sekarang kita teruskan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa syahadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihul gurar. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa zajar, wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi binafsih wasanna bimalaikatihil musabbihati biqudsih, faqala ta'ala mukhbira wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, rabbana innaka sami'un qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal kafarta wabdulil kafarta wal mubdiliyata wal musyrikin. Rabbana adina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa idha izil kurba yanha anil fahsyal munkari wal bag ya'azukum la'allakum tadakkarun, wa dhukurullahi yadhukurukum wa duhu yastajib lakum, wa la dhikrullahi akbar. Aqimussalah.